Warga Jakarta kejeblos dan hanyut saat buang hajat. Mana itu program WC sehat? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sungai itu adalah TPA terpanjang juga mungkin di dunia ya, karena hampir semua organik yang dihasilkan yang masuk ke sungai itu juga sama bebannya dengan yang masuk yang berasal dari air buangan rumah tangga. Ya begitulah, kalau mau anak sekolah duluan, karena anak udah nggak ada yang sekolah belakangan. Anak ibu masih ada yang sekolah? Ada yang satu bontot kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Iya. Itu berarti harus subuh ya bu bangun? Iya, biar jam setengah 6 udah dibangunin. Udah harus mandi ya? Dan biar nggak ngantri ya? Nggak ngantri. Oke, ini dari dulu kayak gini berarti bu? Iya, langsung gini, dibuang ke sungai? Iya, langsung labas ke kali. Itu gimana bu? Ya, menurut ibu? Ya begitulah. Ya keadaannya langsung ke situ ya ikut-ikut. Yang punya rumah ke situ ngebuangnya ya udah ya. Langsung ya? Merasa apa nggak bu? Bau atau pernah sakit gara-gara itu? Ya kalau lagi ada penyakit ya. Pernah tuh bu? Iya. Apa tuh bu? Ya. Diare atau? Diare. Pusing gara-gara bau ya bu. Yang buang dari sono enggak, buang apa limpahan enggak enak gitu ya, kan ngalirnya ke sini. Iya. Jadi merasa bau. Sukar membayangkan daerah sekelas Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus daerah metropolitan. Tapi masih cukup banyak warga yang buang hajat di sungai menggunakan WC darurat yang terbuat dari bahan seadanya. Jauh dari kata memadai, sangat tidak memenuhi standar kesehatan. Bahkan membahayakan penggunanya karena didirikan tepat di atas sungai, sekalipun letaknya di sekitar rumah warga. Saya mengira bahwa kondisi WC semacam itu hanya ada di film-film komedi ala Warkop DKI yang bisa dijadikan sebagai hiburan sekaligus guyonan. Tapi rupanya hingga zaman modern ini, fenomena semacam ini masih saja terjadi ketika Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan. Tentu saja kalau sudah menyangkut kehidupan nyata, kita tidak bisa menyebut sebagai konten hiburan atau menganggap sebagai guyonan, apalagi ketika terjadi insiden yang menewaskan pengguna WC tersebut, seperti yang belum lama ini menimpa warga Matraman yang akhirnya ditemukan meninggal setelah hanyut di Kali Ciliwung. Benar-benar miris. Berita mengenai tewasnya seorang warga setelah kejeblos akibat lantai kayu seadanya yang dipijak di WC rumahnya tidak kuat menahan beban, tentu menjadi tamparan keras bagi Pemprov DKI yang terlihat lebih sibuk menyelamatkan muka dengan memaksakan hajatan Formula E. Tapi perkara penting menyangkut kebutuhan hidup warga Jakarta seperti ketersediaan WC umum lengkap dengan safety tank-nya jelas-jelas diabaikan. Mana itu program WC sehat yang katanya dulu pernah dijanjikan semasa kampanye? Apa sebaiknya sumur-sumur resapan yang sepertinya tidak terlalu berfaedah disulap saja diubah fungsinya jadi saluran pembuangan tinja, lalu dibuatkan septic tank di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan? Sekali lagi, secara pribadi saya tidak habis pikir bahwa warga Jakarta masih harus berkutat dengan masalah yang sebenarnya sudah dapat dituntaskan dalam hitungan hari. Asalkan ada niat dan dana yang dialirkan untuk mewujudkannya, beda dengan kalau tidak ada niat atau nggak dianggap penting, mau sampai Jan Etes jadi Presiden RI beberapa dekade lagi, mungkin kondisi yang terjadi masih saja sama, miris, ironis, dan parah. Bicara soal penggunaan WC di rumah-rumah penduduk sebagai pembanding saja, di kampung saya sekelas kota kecamatan di kabupaten kecil saja, saya tidak ingat kapan terakhir kali melihat aktivitas buang hajat di pinggir sungai yang dilakukan oleh warga setempat karena tidak memiliki kloset di kamar mandinya. Kenapa tadi saya bandingkan dengan film Warkop DKI? Karena film komedi itu cukup sering menggunakan adegan jorok orang jongkok di pinggir sungai ataupun di kotak ajaib, lalu dijadikan semacam lelucon untuk menghibur para penonton. Bagi penonton yang cerdas malah bisa menangkap pesan satir atau sindiran yang coba disampaikan. Karena film-film Warkop DKI memang kental sekali memuat sindiran terkait fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kita bisa menduga setidaknya dua alasan kenapa di daerah yang katanya ingin dijadikan kota modern oleh Anies, tapi masalah klasik dari zaman Jepot berupa penyediaan kloset di rumah-rumah warga, lengkap dengan septic tank agar tidak langsung dibuat di sungai, terkesan diabaikan. Pertama karena tidak dianggap penting.
Kalau sudah tidak dianggap penting ya, mau apa? Karena uang dari APBD pasti tidak mengalir ke sana. Kedua, karena mungkin penyelesaian diserahkan pada warga, yang diharapkan mendapat bantuan melalui perangkat setingkat RT/RW hingga kecamatan. Ini juga repot, kalau sekiranya perangkat setempat yang diharapkan juga menganggap program penyediaan atau pembuatan kloset tidak penting, semakin menderitalah warga Jakarta. Jadi silakan menilai sendiri apakah niatan untuk menjadikan warga Jakarta berbahagia kalau memilih Anies Sandi saat kampanye Pilkada 2017 lalu benar-benar serius diucapkan atau cuma sekedar prank yang memakan korban perasaan sebagian dari 58% warga Jakarta yang berjasa menangin Anies dengan mengalahkan Ahok Jarot sebagai alternatif pilihan yang jauh lebih tepat memimpin warga Jakarta. Mau gusur warga juga nggak berani, karena rumah yang disediakan bagi warga yang tinggal di bantaran kali yang semula katanya untuk warga Jakarta kelas ekonomi bawah, malah kena upgrade hingga cita-cita tinggal di rumah susun yang layak hanyalah impian karena kena prank. So kasihan, tapi inilah fakta sekaligus pelajaran yang diterima karena salah pilih gubernur. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?